Iya, kapal selam sedang berlabuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar sahabat kuliner, pecinta kuliner, pecinta jajanan makanan dan minuman, yang doyan jajan, yang doyan ngemil, yang suka traveling makanan minuman ya. Oh ya, saya berada di daerah Taman Galaksi ini dekat perapatan nih, lagi macet, macetnya ramai lancar nih ya. Di kanan kiri kita banyak jualan gerobakannya nih. Ini. Oke, di sini aku mau mulai jajanan yang gerobakannya nih di sini. Ada gerobak di sini ya. Ada martabak mini, kue cubit, apa? Jualannya banyak-banyaknya satu gerobak nih. Oke, kita kesannya akan mulai tentang jajanan ini ya, anak-anak ya. Oh, saya mau nanya ini bang nih, harga berapa nih bang? Kue apanya bang? Kok gede-gede banget ya? Rp1.500an. Wow, keren jumbo-jumbo ya, beda yang mana ya bang ya? Ini ada sarang laba-laba gede banget ini. Ini berapaan bang? Oh ya, bisa pesan satu bang ya? Oh, lagi dibikin lagi bang ya? Iya. Lagi bikin, baru apa gimana? Lagi bikin. Oh, jalan ya. Jam berapa sih nih bang ya? Jalan jam berapa nih bang? Jualan. Jualan dari jam 7, kadang setengah 8. Oh, kadang-kadang setengah 7, setengah 8, tergantung waktunya bang ya? Tergantung waktunya. Tiap hari bang ya jualan bang ya? Setiap hari. Setiap hari ini bang. Kalau kulit cubitnya berapa bang? Ini? Di 10.000. 10. Isi 10 ya, satu box ya? Oh iya, iya. Saya beli 10. Yang gede banget ini, kue laba-laba bang. Iya, isinya 10 semua sama. Isinya 10 semua. Ini kue apanya juga beda nih, ukurannya jumbo. Sama-sama enak, yang belinya enak, Oh gitu bang ya? Iya. Ya lagi dibikin nih, dari awal seperti ini stepnya diulir-ulir nih. Prosesnya benar-benar lama nih, perlu telaten biar hasilnya bagus ya seperti ini nih. Ya, ini kasih seres nih. Wah, step berikutnya kasih seres biar rasanya ada manisnya. Istilahnya biar rapi juga sih, enggak asal bikin. Wah, bisa bikin ya. Ada tekniknya juga, Bang ya. Bisa jadi seperti ini. Lumayan juga. Bikin satu juga kalau belum paham mah. Agak pagal juga. Harus telaten bang. Iya, harus sabar-sabar. Sabar-sabar. Tapi saya lihat ini paling terunik loh bang nih. Kue laba-labanya seperti ini paling beda. Perlu teknik buat. Perlu belajar juga serius sih belajar seperti ini nih ya. Ya aku mau coba nih kue laba-laba ukurannya gede banget, cakep liputnya. Bisa langsung crispy nih banget ya. Kita coba ujungnya. Kita makan dari mana ya? Yes, ya. Ujung kanan, atas, bawah, kiri. Kita coba dari sini dulu. Wow, crispy banget. Bismillah. Gurih ya. Terus manis dari ini ya. Seres coklatnya. Nemu kue sarang laba-laba beda banget. Kue enak banget. Bener-bener mantul, crispy, lebar, gede, mantul.